Kemenangan dramatis Korea Selatan atas Portugal membuat Song Heung-min dan suporter negeri gingseng menangis usai menggilas Ronaldo CS dengan skor 2-1. Tentu saja kemenangan mereka menjadi sejarah bagi Son dan kawan-kawan, di mana Korea Selatan berhasil mengalahkan tim papan atas sekelas Portugal. Menangnya Son Heung-min atas Ronaldo CS turut membuat suporter emosional. Mereka bersorak atas lolosnya tim kebanggaan mereka. Tak hanya kegembiraan di dalam stadion, kemeriahan supporter juga terjadi di luar stadion, di mana mereka bersorak dengan penuh haru atas kelolosan Son dan kawan-kawan. Sementara itu, momen emosional juga terjadi pada Uruguay, ya, momen dramatis tercipta saat pertandingan grup H Piala Dunia 2022, yang dimana menyajikan dua negara yang sama-sama mengejar satu tiket ke babak 16 besar. Momen emosional pun terjadi, di mana tangisan Son dan Luis Suarez jadi ikonik dalam laga penuh haru tersebut. Son menangis baru usai Korea Selatan sukses mengunci satu tiket ke babak 16 besar, sedangkan tangisan Luis Suarez ditumpahkan saat Uruguay harus tersingkir dari Piala Dunia 2022 karena kalah selisih gol dari klasemen grup A atas Korea Selatan. Meski Uruguay bisa meraih kemenangan, namun rupanya jumlah gol yang diciptakan saat menundukkan Ghana 0-2 tak mampu mengejar posisinya di klasemen grup H. Sementara Korea Selatan yang berhasil menundukkan Portugal 2-1 lewat gol dramatis, akhirnya mengunci satu tiket ke babak 16 besar, usai menempati posisi 2 klasemen grup H. Luis Suarez pun terlihat menangis di bangku cadangan, di mana negaranya tak mampu menambah pundi-pundi gol lagi. Sementara Son meluapkan kebahagiaannya setelah mengetahui negaranya bisa lolos, usai lebih unggul jumlah gol yang diciptakannya. Timnas Uruguay sebenarnya masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar jika saja meraih kemenangan besar saat menundukkan Ghana yang saat itu hanya 2-0. Selain itu, Uruguay juga memiliki peluang lolos jika Korea Selatan ditundukkan sang pemuncak klasemen Portugal. Namun sayangnya, kerja keras Son dan kawan-kawan mampu menundukkan Portugal lewat gol dramatis di babak tambahan waktu. Sementara Son meski tak menciptakan gol di laga penentu tersebut, pemain moncer Tottenham Hotspur ini memiliki peran besar membawa negaranya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Kemudian Korea Selatan akan menemani Portugal ke babak selanjutnya yang sudah terlebih dahulu mengunci tiket babak 16 besar karena jadi pemuncak klasemen grup H dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Luis Suarez harus menelan pil pahit usai negaranya harus pulang lebih awal, padahal Uruguay sendiri digadang-gadang bakal jadi tim kejutan di Piala Dunia 2022 sebab memiliki komposisi pemain yang mumpuni. Tentu menarik dinantikan pertandingan 16 besar selanjutnya, di mana pertandingan akan semakin sengit, tim-tim akan berlomba-lomba untuk membuktikan kualitasnya masing-masing.